Assalamualaikum teman-teman. Aku mau cerita kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di penduduk Babilonia. Nabi Ibrahim tanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah menyembah patung?" Ayahnya marah. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung karena Nabi Ibrahim benci. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil, yang besar tidak dihancurkan. Raja Namrud marah untuk Las Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sudah menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud. Nabi Ibrahim, Raja Namrud mengikat tangannya Nabi Ibrahim, dilempar ke api-api. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah, tidak mempan dibakar. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud sholat. Raja Namrud tidak mau. Raja Namrud tidak mau. Raja Namrud tidak mau sholat. Hidungnya dimasuki lalat. Kepalanya dikepuk sampai mati. Nabi Ibrahim punya anak baru namanya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membelah Ismail. Digantikan Allah dengan kambing. Nabi Ibrahim dan Ismail membuat Ka'bah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa di depan Ka'bahnya. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.